Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyon Dong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyon Dong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Siti Nordiana mengakui dirinya sudah lali setiap kali digosipkan dengan artis yang digandingkan dengannya. Bukan saja dengan rekan artis seperti Kai Bahar, saya juga turut digosipkan dengan mengurus sendiri Anas, mana saja pelakon yang dekat akan digosipkan dengan saya. Macamlah seni lawas sangat dan mudah lagi, kata Nana. Hakikatnya, kata Siti Nordiana, dia masih solo dan belum memiliki teman istimewa lagi. Saya masih solo dan tidak pula mencari jodoh. Namun jika sudah bertemu calon sesuai atau sudah bersedia untuk berkahwin, saya tidak akan merahsiakannya dari peminat karena usia pun makin meningkat, kata ibu tunggal kepada anak lelaki Muhammad Rayyan Nakahi, 15 tahun ini. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen, dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.